Semprot istri Gus Dur, Felixio dituding kiri oleh PKB. Anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Hakim menuding Ustadz Felixio telah menyerang Sinta Nuria, istri Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Hal ini disampaikan Lukman dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya @lukmanbennkri pada Minggu kemarin. Lukman mengaku awalnya ia tidak merespon apapun yang dilakukan Felixio. Saudara Felixio, harap Anda tahu selama ini saya tidak respon apapun yang kau lakukan. Saya anggap semua itu sekedar kenakalan Anda sebagai mualaf, tulis Lukman. Politisi PKB ini menyebut Felixio sebagai agen kiri lantaran dianggap menyerang istri Gus Dur. Nah, saat Anda menyerang Ibu Sinta Nuria, kesimpulan saya bukan sekedar gegenitan mualaf. Anda nyata-nyata agen kiri yang sistematis mau merusak Islam, kata Lukman. Cuitan Lukman Hakim ini telah mendapatkan lebih dari 2.900 like dan 1.300 retweet pada Senin 20 Januari pagi tadi. Warganet meminta Lukman untuk bertindak tidak hanya melalui cuitan dari Twitter seperti yang mengomentari dari Francis Sastro yang menuliskan, lakukan sesuatu pak, jangan cuma di tweet. Sudah banyak generasi muda yang sekarang mudah mengharapkan musik catur, drakor, bang, ucapan Natal, tahun baru, bentar lagi Valentine dan lain-lain karena pengaruh ustadz-ustadz karbitan yang dikasih panggung TV. Ah, udah biasa lihat doi nyerang dan lagi dapat banyak panggung, tapi belum pernah ada tindakan tegas buat doi. Semoga nantinya ada tindakan lanjutnya, tulis Nevendi. Itulah guys tentang Ustadz Felixio yang kena semprot PKB, yaitu Lukman. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.